Halo teman-teman, ketemu lagi. Yuk kita berkarya kembali. Kali ini saya tidak membuat sesuatu teman-teman ya, tapi saya akan memperbaiki ini teman-teman ya. Nah ini kan lepas. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Simak terus di channel Onokrab. Yo. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan melakukan ini teman-teman ya. Melakukan panas dulu. Ini order atau pemanas teman-teman ya. Ini. Dan saya akan menggunakan ini teman-teman ya. Ini tutup botol. Biasanya dibuang teman-teman. Ini kalau bisa dibuang. Nah ini ya teman-teman ya, lepas. Ini tunggu sampai panas teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kurasa sudah hangat teman-teman ya. Sudah. Nah, itu panas teman-teman. Ini saya akan mengambil sedikit teman-teman. Sebenarnya saya akan mengambil sedikit. Nah, ini teman-teman. Ini sedikit aja sebenarnya teman-teman. Nah, lalu tadi mana yang lepas teman-teman? Ini ya. Ini saya masukkan dulu. Nah, ini saya pasang dulu teman-teman ya. Nah, ini saya akan menggunakan ini teman-teman. Ini kan terus lalah teman-teman ya. Ini saya akan menambahkan dulu. Saya akan ngelemnya di sini teman-teman. Saya panasi. Nah, ini kan nempel lama-lama teman-teman. Pelan-pelan. Nah, ini sudah tertutup teman-teman. Tinggal ini sudah nempel enggak? Sebenarnya enggak harus warna putih teman-teman ya. Tapi karena saya menemukan yang warna putih ya. Jadi ya saya adanya adanya ini kalau warnanya hitam kayak asli ini. Nah, ini kalau dipanasin terus sampai yang satunya ini kan jadi nyatu ya, ini juga asli. Nah, nanti kalau ini emang dirasa kurang, tampil lagi teman-teman. Nah, tinggal nunggu kering teman-teman ya. Nah, sudah lepas teman-teman. Ini tinggal nunggu kering teman-teman. Nah, masih panas. Nah, ini sudah dingin. Tuh, ini tinggal nunggu mendinginkan ya. Ini kalau sudah dingin, insya Allah sudah dikasih. Nah, ini masih panas. Nah, ini sawah aman teman-teman, bisa digunakan kembali ya. Nah, sawah jadi ya, beres teman-teman. Inilah cara sederhana untuk di apa membenerin tripod ya, yang ininya lepas. Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya.